Hasil perempat final, Taipei Open 2024. Di perempat final ganda campuran, Ye Hongwei, Li Chiaxin, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Lin Bingwei, Lin Chichun, dengan skor 21-19 dan 21-14 dalam durasi 29 menit. Sementara itu, Pakapon Thararat Sakul, Phataimas Muenwong, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Dhruv Kapila, Tanisha Krasto, dengan skor 22-20 dan 21-12 dalam durasi 31 menit. Di pertandingan perempat final ganda campuran lainnya, Yang Po Xuan, Hu Lingfang, berhasil mengalahkan sesama pasangan Chinese Taipei, Wu Xuanyi, Yang Chuyun, dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-16 dalam durasi 52 menit. Di babak semifinal ganda campuran, Ye Hongwei, Li Chiaxin, akan melawan Pakapon Thararat Sakul, Phataimas Muenwong. Sementara itu, Yang Po Xuan, Hu Lingfang, akan melawan pemenang antara Ming Che Lu, Hang Enzu, atau Lai Po Yu, Lin Xiaomin. Di pertandingan lapangan 1, Panitcapon Thararat Sakul sedang melawan Li Chiahao. Di lapangan 2, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart, tengah melawan Nozomo Shimizu, Gronya Somerville. Dan di lapangan 3, Ming Che Lu, Hang Enzu, sedang melawan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Lai Po Yu, Lin Xiaomin. Selanjutnya di partai ketiga lapangan 1, Jessita Febi akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtun. Rekor pertemuan, 1-1. Di partai keempat lapangan 1, Putri Kusuma Wardani akan melawan unggulan pertama, Tai Zuying. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ketiga lapangan 2, Febriana Amalia akan melawan ganda putri Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi. Rekor pertemuan, 0-0.